The Kaaba is the Arab pagan, his parents. They kiss the black stone before him. They go between As-Safa and Marwa. Muhammad, he said, when his followers, they thought he is going to demolish As-Safa and Marwa, he said to them, no, As-Safa and Marwa is from the ritual of Allah. Why the As-Safa and Marwa from the ritual of Allah? How is that? This is the ritual of the pagans. Muhammad, he have to make a verse about it to be sure that the Muslims, they will follow the tradition of the Arab pagans, as we see in chapter 2, verse 158. If you read the interpretation, you will see that they say to him, why we hate to do As-Safa and Marwa? They don't want to do it. But Muhammad forced them to do it, because the whole point, he want to say to the Arab, I am not against you as a pagan. Here we go. You like the Kaaba? I like the Kaaba. You kiss the black stone? I kiss the black stone. You go to As-Safa and Marwa? I go to the As-Safa and Marwa. And not only that, you know what? I am going to make it as a part of the ritual of Allah. But this was the shrine of the pagans. The same as the Kaaba was the shrine of the pagans. The same as the black stone was the black stone of the pagans. Islam is nothing, my friend, except that. Di video tadi, Christian Prince mengatakan bahwa Ka'bah merupakan tradisi pagan Arab orang tuanya Nabi Muhammad. Apakah itu kebenaran atau hanya omong kosong? Sebelumnya, simak ayat berikut. Sesungguhnya, rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang dibakar atau Makkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. QS 3 ayat 96. Ingat, hanya tempat ibadah, bukan untuk menyembah Ka'bah. Sebagaimana perkataan Ibrahim dalam QS Ibrahim ayat 37, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah engkau, Baitullah, yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Pagan yang mana sebenarnya? Padahal sudah jelas Ka'bah dibangun untuk tempat ibadah mendirikan sholat, sebagaimana perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Selanjutnya kita lihat tafsir QS 2 ayat 158 yang ditafsirkan Christian Prince. Apakah sama? Dalam tafsir Ibnu Katsir, Asim Ibnu Sulaiman bertanya kepada Anas radhiyallahu an tentang masalah Safa dan Marwa. Maka Anas radhiyallahu an menjawab, pada mulanya kami menganggap termasuk perkara jahiliyah ketika Islam datang. Maka kami berhenti melakukan tawaf di antara keduanya. Maka Allah menurunkan firman-Nya, sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Al-Baqarah ayat 158. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku memulai dengan apa yang dimulai oleh Allah, yakni dari Safa ke Marwah. Dan di dalam Imam An-Nasai disebutkan, mulailah oleh kalian dengan apa yang dimulai oleh Allah. Tidak ada riwayat yang mengatakan Safa dan Marwah akan dirusak, sehingga Nabi membuat ayat agar Safa dan Marwah tidak dirusak seperti kata Christian Prince pada videonya. Mengenai ritual, itu bukan berarti menyembah berhala, tapi ritual syariat yang Allah perintahkan pada Nabi Ibrahim, seperti syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Muhammad bukan menjiplak, tapi meneruskan apa yang diperintahkan Allah kepada Ibrahim sebagai penerus kenabian. CP cuma mengada-ada untuk menyebarkan fitnah agar para domba beranggapan bahwa Ka'bah adalah pagan atau berhala yang disembah. Padahal kenyataannya Ka'bah diciptakan Allah tidak lain sebagai tempat ibadah sholat dari zaman Ibrahim sampai saat ini. Sayang sekali ucapan CP dibantah ayat-ayat Allah yang sudah menjelaskan apa itu Ka'bah. Bantu share, like.